never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Oke, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya, amin. Oke, hari ini saya mau unboxing bro. Alhamdulillah paket sudah datang. Dan ini barang yang selama ini saya pengen beli guys. Tahu apa di dalamnya? Nah, GoPro bro, alhamdulillah. Dan di sini tertulis ya, penting, harap divideokan saat unboxing paket dari awal paket diterima sampai dites tanpa terputus, termasuk memperlihatkan SN atau IMEI produk. Sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti sebagai syarat klaim bila barang kurang atau tidak sesuai atau salah kirim, review tidak sopan atau jelek, garansi hangus. Ketat juga nih, tidak ada video tidak bisa klaim. Jadi ya, kita unboxing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dari atas. Dapat apa ini? Dapat apa tadi? Wih, dapat bonus bro. Kaos ya, t-shirt. Tapi kok Bipro ya tulisannya? Bipro Indonesia Community. Apa sayang? Awas dulu, eh lagi buka paket. Paket. Dan ini dia isinya. Ini singkirkan dulu. Ini dia isinya bro. Kosong. Apa aja yang kita dapat? Tara, ini dia GoPro-nya, men. Oke, guys. Ini dia GoPro-nya ya. GoPro 8. Ini apa ini? Kartu garansi GoPro Hero 8 Black. Ini. Wah, Toshiba makainya ya. Jadi saya beli sepaket guys sama ini micro SD-nya. Ternyata SSD-nya Toshiba. Kirain saya ini SanDisk. Oke. Dapat gantungan kunci. Lumayan. Oke, kita buka ya. Nah, ini dia ngebukanya. Bismillah. Oke. Kita tarik. Nah. Gini doang ya. Ini dia GoPro-nya. Sekarang kita lepas. Ini kayaknya tuasnya ditarik ke atas baru pencet. Nah, ini dia penampakannya coy. Alhamdulillah akhirnya bisa kebeli GoPro Hero 8. Kita buka dulu boxnya. Ini dia, subscribe to GoPro. Udah lama subscribe GoPro. Ya, buku petunjuk ya. Cuman tulisannya, oh bahasa Inggris juga ada. Oke, kita tinggalkan dulu. Ada apa lagi di dalamnya? Mounting. Ini buat di helm ini. Mau di mana aja bisa sih. Nggak cuma di helm. Kabel USB asli GoPro ya. Oke. Terus kita dapat baterainya guys. Satu baterai original. Berapa mAh-nya ini? 1220 mAh. Oke, kosong, habis. Itu aja sih isinya.
Wih, alhamdulillah ya, akhirnya GoPro 8. Nah, ini dia dari depan seperti ini. Jadi ini lensanya langsung ya, nggak bisa dibuka, nggak bisa digonta-ganti kayak yang kamera sebelumnya saya pakai itu bisa digonta-ganti guys. Tampilan sebelah kirinya ada tulisan 8 black, terus ini untuk power on dan off. Ini ada lubang, apakah lubang mic belakangnya. Nah, ini di atasnya ada tombol ya, ini tombol buat rekam biasanya. Buat rekam atau buat ambil foto gambar. Ini dibuat dipasang di holder atau di mounting. Oke. Coba kita buka. Bismillah. Kita bukanya gimana ini? Oh gitu. Jadi diturunin ke bawah. Kita masukkan baterainya. Posisinya begini nih. Oke. Simpel sih. Sekarang kita buka layarnya, bro. Si GoPro ini udah touch screen ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Keren, men. Ada tulisan GoPro-nya di sini. Coba kita hidupin. Tekan sekali doang ya, udah langsung hidup. Wih, mantap. Kita pakai mode bahasa Inggris, touchscreen ya dia ya. Bising di Google, sagri. Oke. Skip dulu setupnya. Sekarang tanggal berapa, Ma? Heeh. 17. 17 bulan 6 ya. Bulan 6 2022. Oke. Okay. Jam berapa sekarang? 10.10. Jam 10 lebih 10. Pagi. Oke. Okay. Ini buat setting lensanya ya. Wah, ini semakin jauh. Ini wide. Ya, ini super view. Ini wide. Ini linear atau standar biasa. Setting, yes. New custom preset. Oke. Nah, yang biasa saya pakai buat bikin konten atau rekam video. Jadi kita ganti resolusinya ke 1080 ya, 1080 ya. Oke deh. Enggak apa-apa. Lanjut. Hyper smooth on. Low light-nya kita pasang on ya. Oke. Okay. Oke. Okay. No SD, bro. Oke okay lah, berfungsi dengan baik. Mantap. Kalau di depan ini ada layar pemberitahuan mungkin. Dan di sini tertulis GoPro timbul ya, tulisannya timbul. Baterainya habis, bro. Kita coba cas ya. Yang kebetulan. Oh iya, ini dibukanya seperti ini tuh. Simpel ya, dibukanya gitu doang. Dan ini udah tipe C ya. Jadi bisa pakai charger HP yang terbaru
versi terbaru. Nah ini saya pakai charger HP. Nah masuk, coba kita hidupin. Nah. Oke. Terus, oh sebelah sini nih, buat masukin memorinya. Masukin MSD-nya sebelah sini. Kita coba pasang ya. Posisinya gimana ini? Lihat. Masangnya. Coba dulu aja. Ini kayaknya. Betul. Oke, kita coba tes. Oke. Kita coba di lapangan. Mantap. Kita masuk jalan rusak, guys. Oke. Seperti apa hasilnya saya juga belum tahu. Pokoknya kita masuk dulu. Ini dengan kondisi GoPro-nya geter ya, atau nggak stabil gitu. Gini-gini nih. Ya. Kita masuk spot. Ini kita coba di jalan rusak. Hasilnya seperti apa nanti? Sekalian kita coba buat mancing ya. Ini ban motor belakang terlalu keras, jadi terus pelan-pelan bawa motornya, bro. Setelah saya posting di Facebook dan beberapa teman-teman ada yang komentar, katanya ditunggu unboxingnya, ditunggu reviewnya adanya. Sekarang kita review, guys, seperti apa hasilnya. Oke, kita udah sampai spot. Wah, gambarnya makin naik aja. Ini dia spotnya. Ini saya sambil jalan ya. Kemarin saya membuat ini, guys, topi baru ya, Snakehead Hunter warna hitam polos, dibalut warna tulisannya ini abu-abu. Ini dia. Ini audio dari GoPro 8, guys. Setelah kita coba di jalan rusak dan saya belum tahu hasilnya seperti apa. Wah, ada airnya ini, bro. Oke, udah bersih. Sekarang kita coba buat mancing ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita coba lempar yang dekat dulu. Bismillah. Ada samberan. Ada samberan. Belum lempar udah ada yang nyamber. Kita turun lagi, bro. Ada di sini samberannya. Lumayan besar. Nyamber lagi. Udah disambut ya. Apakah GoPro ini menambah rezeki saya untuk memancing? One cash, coy. Si ada gak ini? Oh, ada. Kecelan, bro. Alhamdulillah GoPro-nya membawa rezeki ya. Oke, ini dia ikannya. Lanjut, guys. Semoga masih ada ya. Yang besarnya dong, keluar. Ayo, cuci, wey. Kita tak mulih.
Si gede. Saya tak mulis. Cep. Ah, ada coy. Strike. Alhamdulillah. Strike, bro. Sedeng lah segini mah. Udah bisa dikonsumsi. Alhamdulillah. Wih, alhamdulillah GoPro-nya membawa rezeki ya. Ini dia, bro. Woi, menancap sempurna ya. Guru gak bacu. Oke guys, saya rasa cukup ya. Dan sekarang udah jam 5 kurang seperempat. Mungkin segitu aja review GoPro dari saya. Dan hasilnya alhamdulillah membawa rezeki juga ya. Semoga di trip-trip selanjutnya ada banyak rezeki lagi. Oh ya teman-teman, ada yang menanyakan rentan harganya berapa. Jadi GoPro 8 ini untuk 2022 sekarang di harga barunya ya, harga 4 jutaan. Sangat worth it. Apalagi dipakai buat vlog-vlog mancing seperti saya ya. Ini sangat membantu. Dan hasilnya juga saya suka dari kejernihan kualitas gambarnya, ketajaman gambarnya, dan yang paling penting hyper smoothnya guys. Jadi ketika kita lari pun dia masih bisa stabil gitu. Oke. Mungkin segitu dulu aja guys. Video review GoPro dan alhamdulillah langsung strike. Dan nantikan video-video vlog mancing saya di konten-konten berikutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran berjuta saudara. Nanti. Oke, terima kasih. Gabus. Cepet gede.